meminta yang tahu membaca bang. Ya? Kalau Anda tidak tahu membaca, jangan Anda datang sama saya. Lihat. Lihat, nih bang. Saya akan buktikan di hadapan saudara. Anda tengok. Rubah. Mau uang jadi berapa sama saudara? Uang harga berapa sama Anda? Uang kecil, uang besar, Anda boleh datang bang. Boleh Anda minta, akan saya rubah bang. Betul. Lihat, saya akan cetak dulu pak. Beli sebanyak 3 ember. Anda lihat. Nih, kubuktikan di hadapan saudara. Anda tengok. Lihat, bukan cuma cerita. Kubuktikan di hadapan saudara. Saya akan cetak 5 ember duit di hadapan saudara. Ada saudara yang punya utang di sini, yang nonton saya ini bang. Banyak utangmu sama koperasi. Banyak utangmu sama tetangga. Anda masuk sekarang, tapi ambilkan daun-daunmu pak, ya. Jangan daun-daun yang saya bawa ini, ya. Ambilkanlah daun-daunmu bawa kemari. Saya bermohon di hadapan saudara, saya doakan itu daun berubah jadi uang. Bayar utangmu dengan syarat untuk cara membayar utangmu. Jangan Anda main hitung bang, ya. Umpamanya kamu bawa satu karung sekarang daun-daun seperti ini, bawa kemari, kudoakan, langsung kasihkan semua uangnya sama utangmu, ya, bayarkan semua utangmu, ya. Jangan satu lembar pun kamu kantongi. Nanti kamu kantongi satu lembar, satu langkah kamu melangkah dari tempatnya bang, ya, akan kembali jadi daun. Tapi kalau Anda tidak mengambil satu lembar pun, bang, kira-kira 1 jam, 2 jam, aku jamin ini bang, bisa itu daun berubah jadi uang. Ini bang, kosong. Aku buktikan. Lihat, kosong. Nih. Saya akan buktikan, saya akan cetak duit sebanyak 5 ember, ya. Nih, ini pak namanya ilmu. Untuk apa cerita ilmu setinggi langit, bukti tidak ada sama doang bohong. Menipu, betul, lihat, kosong, lihat, nih, saya akan rubah ini daun jadi uang yang banyak, uang yang besar. Anda tengok, lihat, guys, nih, kubuktikan di hadapan saudara. Anda tengok. Tapi janji apabila Anda minta ini ilmunya, jangan Anda bawa niat jahat ya bang ya. Jangan Anda pamerkan. Itu saja bang yang aku minta dengan saudara. Permisi. Anda minta uang harga berapa? Anda tinggal minta. Ya? Uang 50 ribu, uang 100 ribu, uang 20 ribu, uang 2 ribu, uang 5 ribu, uang 10 ribu. Anda tinggal memintanya bang sama saya. Betul. Anda tinggal memintanya sama saya. Buktikan di hadapan saudara. Anda tengok. Hadir. Haus. Bukan cuma cerita. Lihat. Tidak betul ku cetak duit pak sebanyak 5 ember. Bang, anak anjing. Anak babi yang berbicara ini. Katakan penipu bang. Ya. Dekat polsek. Laporkan saya. Katakan saya pak penipu. Ya. Tapi maaf. Saya pak bukan Dimas Kanjeng. Ya. Jangan Anda katakan saya Dimas Kanjeng. Bukan. Pengganda uang, bukan. Ya, saya bukan pengganda uang. Saya sanggup merubah daun jadi uang. Uang kecil, saya rubah jadi uang besar. Uang besar, saya rubah jadi uang kecil. Lihat, nih. Haus, nih. Bukan cuma cerita, Anda tengok. Lihat. Mau ilmunya nanti. Mau ilmunya, minta sama saya. Berikan, tapi dengan syarat. Kita berjanji. Berpadan kita di tempat ini, bang. Pak, jangan Anda pamerkan. Jangan Anda sombong apabila aku memberikan ini ilmunya kepada saudara. Lihat.
Lihat, akan kubuktikan. Tidak betul Pak berubah jadi uang yang banyak. Tidak betul kucetak duit 5 ember. Saudara ambil batu. Ya, lempar kepala yang berbicara. Katakan saya Pak penipu. Lihat, hadir. Aku bermohon di hadapan saudara. Aku berdoa di hadapan Anda. Lihat. Nih, saya akan buktikan dulu Pak di hadapan saudara. Nih Pak. Hadir. Minta tolong Pak. Salam sebentar saya Pak. Aku minta tolong Pak. Boleh Pak? Minta aku sendiri rambutnya boleh Pak? Ini saja. Gak apa-apa. Sedikit saja biar berubah. Jangan hanya cerita. Ya? Sedikit saja, Bang. Ya? Boleh, Bang. Oh, terima kasih, Bang. Nanti mana tahu Abang merantau dan ke PPT merantauan biar ada orang bantu Abang, ya. Oke, Bang. Nampaknya wajah Abang suka merantau. Betul apa aja, Bang? Betul. Iya, sini, Bang. Ambil kursinya. Lihat! Taruh di sini. Aku ambil sedikit rambutnya, Bang. Duduk di sini, Bang. Lihat! Ya, sudah. Bang. Dikit aja, Bang. Ya, biar berubah. Jangan cerita, Bang. Ya, sedikit saja. Lihat! Bang. Gantungin. Bang, putus rambut abang saya bang ya. Iya pak ya. Salam bang. Terima kasih bang ya. Iya bang. Marganya apa bang? Marganya. Tinggalnya di mana bang? Di belakang. Oke, salam. Terima kasih bang ya. Oke bang. Lihat. Hadir. Ini akan kuberikan ilmunya. Bang, kutanya abang. Kalau kuberikan ilmunya sama abang, mau abang menerimanya? Enggak, kalau mau kuberikan, yang mau ya, tapi janji jangan dipamerkan. Jangan dibawa sombong terkecuali Anda berada di PBB di perantauan. Mana tahu Anda perantau seperti saya ini, Bang. Suka saudara Pak keliling Nusantara. Keadaan ke PBB di perantauan tidak ada lagi duit mau beli makanan, beli nasi. Tidak ada lagi duit beli rokok. Ambilkan daun-daun, Bang. Doakan di dalam batinmu, karibatkan dalam hatimu. Itu daun berubah jadi duit. Bayarkan segala makananmu, rokokmu, minumanmu, bayar. Tapi kalau ada baliknya, jangan diminta baliknya. Itu saja. Ya? Kalau Anda meminta baliknya, besok Anda kirim ke PP lagi. Anda bermohon tidak boleh lagi. Walaupun 1001 macam caramu berdoa. Betul? Tidak boleh lagi kalau kamu minta baliknya. Tapi kalau kamu tidak meminta baliknya, besok kamu kirim ke PP, Anda bermohon lagi. Masih bisa. Tetap begitu caranya. Jangan kamu minta baliknya. Kalau Pak, ya, iya, dekat saudara, pura-pura Anda tidak dengar saja. Ya, kalau enggak ambil saja Bu, baliknya biar aja di situ. Sumbanganku sama anak yatim piatu kasihkan baliknya nanti. Itu aja nanti Bang ya. Ya Pak ya, biar kuberikan ini ilmunya. Lihat! Hai! Nih Bang, ini rambut Abang itu Bang ya. Rambutnya Bang ya. Lihat! Nih Bang, kudoakan. Hadir! Memasukkan ke dalam Bang ya, bukan saya bawa ini ke kampung saya untuk guna-guna ya Bang, bukan ya, ya Bang ya, memasukkan ini ramuannya yang lihat hadir membuktikan di hadapan saudara. Anda tengok sekali lagi Pak ya, kalau ada yang baca-baca doanya simpan ilmu Bang ya, jangan ada yang baca-baca doanya untuk mengganggu saya. Jangan ada yang baca-baca doanya untuk membangkitkan ini peliharaan saya supaya saya dimakan ya Bang ya. Jangan. Lihat. Hadir. Nih. Anda tengok. Lihat. Nih.
Lihat, yang banyak ini duit di kota amal kota kulit. Ini uang kecil. Anda tengok, buktinya. Tidak betul dari uang merah. Anak anjing saya, bang. Anak babi saya. Katakan penipu saya. Lihat! Uang merah, uang biru. Ada saudara mau jual mobil sekarang, bang. Ya? Ada yang mau jual mobil sekarang. Bang, kembali dengan ini daun-daun. Betul, betul. Ya, lihat ini daun-daunnya. Ya, nih kubuk kita di hadapan sudah. Tengok, nih bukan cuma cerita, tidak betul jadi berubah jadi uang merah. Bang, ambil batu ya bangnya, satu seorang. Lagakan sama kepada yang berbicara ini. Betul, bukan cuma cerita. Lihat, nih kubuk kita di hadapan saudara. Bang, salam. Bang, bantu saya, bang. Biar kamu tidak. Iya, salam, bang. Nih, sini, bang. Biar kamu berdua, bang. Bantu saya, bang, ya. Tidak apa-apa. Nih, ini, bang, ilmu. Duduk, bang. Lihat, kubuktikan jadi uang merah. Sedikit, bang. Iya, harganya apa, bang? Lanjut. Oke, sebentar, jangan takut, bang, ya. Lihat! Iya. Tadi, Anda lihat, itu rambut abang itu uang kecil. Sekarang aku ambil rambut abang ini, bang, jadi uang merah. Tidak betul, anak anjing saya. Lihat, ini bang ilmu. Anda tengok, hidup di hadapan saudara, ini ilmu. Jadi rambut abang itu putus bangnya. Betul bang, pinjam bang sebentar ya. Pegang, getar. Iya, coba pegang bang. Minta sini-sini taruh bang, kuncinya. Gak apa-apa, jangan taruh bang. Lihat! Iya, nih. Tadi rambutnya putus bangnya. Sekarang, bang, ada yang baca-baca doanya bang. Boleh silahkan, ya. Satu biji putus rambutnya. Bayar uang tunai kontan di tempat ini Rp100.000 per lembar. Ya. Dua biji putus rambutnya, bayar tunai Rp200.000. 33 biji rambutnya putus. Kubayar kali Rp100.000. Berapa lembar rambutnya yang putus? Ada yang mau baca-baca boleh, silahkan baca-baca. Lihat! Iya, berdoa.